Prabowo Subianto resmi mendaftarkan Partai Gerindra untuk mengikuti pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Menteri Pertahanan tersebut bertekad Partai Gerindra menjalani pemilu dengan baik dan ramah. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto resmi mendaftarkan Partai Gerindra ke Komisi Pemilihan Umum untuk mengikuti pemilu 2024. Momen pendaftaran ke gedung KPU di Jalan Imam Bonjol Jakarta ini diiringi oleh ribuan kader dan simpatisan partai berlambang burung Garuda. Prabowo bertekad menjalani pemilu 2024 dengan baik, ramah, sopan, bersahabat, dan kekeluargaan. Partai Gerindra bertekad dan berkomitmen untuk menjalankan tugas konstitusional dengan baik, dengan ramah, dengan sopan, dengan bersahabat, dengan kekeluargaan. Itu tekad kami. Prosesi pendaftaran Partai Gerindra bersamaan dengan Partai Kebangkitan Bangsa di Komisi Pemilihan Umum disinyalir menguatkan rencana koalisi dua partai untuk mengusung presiden dan wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan.